like a Hellcat. Ada urusannya sama iblis, sama jin dan segala macam, karena saya bukan mengadopsi ya, karena saya dapat dia itu dari Tuhan. Walaupun semua orang juga tahu itu boneka ya, tapi setiap orang punya cara memperlakukan sesuatu yang dia suka, yang dia sayang gitu. Mungkin ada juga orang yang suka ngomong sama mobilnya, yang suka ngomong sama motornya gitu kan. Jadi ya mungkin yang gila bukan cuma saya. Dia ada isinya, nggak merasa dia itu saya miara setan, saya miara iblis, saya miara dajjal gitu kan. Jadi ya sesuatu yang saya suka gitu. Nah, namanya jadi pekerja seni, desainer seperti saya, kalau hidupnya terlalu normal nggak kreatif, kan? Like a Hellcat.